Pemirsa, warga Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur heboh dengan penemuan bayi laki-laki tergeletak di depan sebuah garasi truk milik seorang warga. Bayi tersebut hanya diselimuti kain gendongan. Warga Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, geger dengan penemuan bayi laki-laki di depan rumah salah seorang warga. Bayi ini diletakkan begitu saja di depan garasi truk milik Karmini. Karmini kaget saat tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari arah luar rumahnya pada 8:30 PM. Setelah melihat bayi, ia pun langsung memanggil para tetangga dan melapor ke polisi. Oleh warga, bayi laki-laki yang terpantau sehat ini pun dibawa ke Puskesmas Montong agar ditangani secara medis. Kulo kepirang bayi niku nangis niku langsung kulo medal, kulo mriki langsung kulo nyeluk tetangga kulo. Langsung kulo pendet niku kulo pondong niku. Nggih langsung lapor polisi tiang-tiang niku. Baik pemilik rumah maupun tetangga tak mengetahui siapa orang yang tega membuang bayi ini. Kepolisian pun masih menyelidiki siapa pelaku dan motif perbuatan ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan.